Rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni kini tengah di ujung tanduk. Iris Bella telah menggugat cerai sang suami pada 6 November 2023 di Pengadilan Agama Depok. Amar disebut telah mengingkari janji pranikahnya dengan Iris Bella. Salah satunya adalah dengan dua kali terjerat kasus narkoba. Padahal Amar mengaku sudah berusaha meyakinkan Ibel kembali. Sementara itu, video lawas Iris Bella belanja keperluan anak menghabiskan uang 90 juta rupiah kembali dibahas. Dalam momen itu, Amar Zoni nampak syok karena sang istri belanja dengan total segitu banyak. Namun Amar lantas mengatakan seorang suami memang harus kerja keras untuk membahagiakan istri dan keluarga. Momen itu kemudian diduga sebagai penyebab Amar kembali mengkonsumsi narkoba. Ia dinilai mengalami tekanan dengan pengeluaran keluarganya yang begitu banyak. Apalagi Amar juga mulai terlihat jarang di TV sebelum ia terjerat narkoba kedua kalinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.